Lembaga pemasyarakatan, eh, saya dengar, Anda di dalam itu justru banyak mendalami Islam, banyak membaca Al-Quran. Kira-kira apa yang menginspirasi Anda untuk untuk mendalami Quran bahkan saya dengar sudah pernah hatam Quran? Ya, hafal ya, hatam sih, kayaknya kita di lapas sebulan itu bisa empat lima kali karena kan hataman kelompoknya banyak N -n -n, godaannya sedikit <laughs> hatama Jadi. kecil hatamannya apal Amin, um... uh... um... 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 surat apa yang Anda hafal bisa diperdengarkan kepada kita? Aku paling favorit sih kalau enggak Alfat Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi kalau Alfat aku cek terlalu panjang di sini, Ar-Rahman juga apalagi Al-Baqarah. Ya kan <tuh> nanti. <tuh> nanti ada adanya <tuh> kita durasinya panjang banget gitu kan. Ee, Tadi NG ya mengalami apa di penjara selama 10 tahun ya. Masya Allah, kalau Anji ikhlas dan kita lihat Enji ikhlas karena dia ternyata di sana mendalami Al-Quran, ya, mendalami Islam. Nah, kalau memang itulah kondisi NJ dengan keikhlasannya, Allah menjanjikan surganya itu. Amin. Amin ya Allah, ya ya dia pasti menjauh. Dan ketika 10 tahun, persahabatan kami yang ada di dalam lapas itu, kok aku mau bebas, Pak Aji, seminggu semua aku bebas tuh, anak-anak pada nangis karena mungkin kita terlalu lama bersama-sama ngajinya biasanya karena kita di dalam boleh ada imam perempuan karena nggak ada laki-lakinya kan jadi misalkan aku jadi imam gitu dan Nih. aku ini kan agak galak kalau urusan kepala. <tuk> 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 kalau nggak setor satu lembar satu hari aku pasti ngomel. Hmm, jadi e, bagi aku di sholat subuh kita bisa hafal ya dua tiga kalau misalkan surat al fat itu satu lembar ayat pertama itu kita satu lembar itu bisa hafal sehari. Nah aku cuma minta e, kamu setor aja dua ayat katakanlah jadi inna fata auzubillahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim inna fata nala kafat hamubina itu satu ayat kan diakfirullah kaulah mata gambar min manika manjalik gitu sampai itu aja nggak usah lu tambah tambah lagi. Tapi dia nggak datang datang nih Pak Aji. Aku udah cari dong. Mana panggil anak. Ya kan? Nah orang kalau udah dengar Bu Enji panggil nih. Mau setoran lagi nih, setoran lagi ya ah, kan. Masya Allah. Nah kan aku kan gak bisa kasih duit Pak Haji. Tapi insya Allah aku rasa hafalan itu akan membawa mereka ke surga nanti. Karena ilmu yang aku tidak bagikan itu juga tidak akan berpahala buat aku. Jadi kalau aku simpan sendiri. Jadi metode aku itu. Kenapa aku bilang tadi kita bisa hatam berkali-kali. Ada kelompok kamar Pak Haji. Jadi kelompok kamar itu kita menghatamkan Al-Quran. Dengan sekamarnya kita. Kemudian hataman di blok. Hataman di blok itu berarti isinya 300. Baru hataman di masjid. Nah itu kan kita bagi-bagi. Allahumma sholli. Allah. Nah setelah itu baru di akhir penghujung bulan. Kita rangkumkan bersama. Sebenarnya sih nggak niat buat hafal tuh Pak Haji ya. Tapi karena setiap hari kita lantun kan. Dan kebetulan alamin Teman kamarku itu adalah anak santri. Hmm. Nah jadi aku ditempatkan di blok narkoba dan aku tidak memilih santri yang masuk penjara maksudnya ya. Bisa juga tuh Jangan sampai <laughs> kan, Yang ada di sini kan enggak ya jangan ya Kita jangan sampai masuk penjara baru hafalan Al-Qur'an Mendingan kita hafalan Al-Qur'an sebelum dimasukkan penjara lagi perempuan Masya Allah, masya Allah ya Subhanallah kita kembali lagi melihat betapa Allah tuh punya rencana kepada orang yang dicintai itu Yang disayangi itu ini seandainya Angelina Sonda masih menjadi anggota DPR, entah misalnya mungkin sekarang jabatannya ketua DPR atau mungkin harus jadi menteri urusan wanita. Tapi belum belum tentu dan saya yakin tidak akan hafal Quran, oh, jauh. tidak akan hafiz Quran, tidak akan saya yakin itu. Kenapa? Karena konsentrasinya sudah terpecah, Udah banyak sekali kepada Tapi kan Iya ya. ya betul. Hikmah itu harus dipetik, harus diraih. Nah, memetik hikmah itu. Jadi ada juga yang yang nggak ya, ya. care. Ada juga yang misalnya udah di penjara justru malah tambah apa ya? Karena dia tidak memetik hikmah. Jadi hikmah itu Arnold Toynbee. Enji pasti tahu. Beliau seorang sosiolog begitu baca Quran apa dia bilang? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita punya guidance. Punya imam. Punya guidance, punya petunjuk. Bagaimana melangkah ke depan. Saya mendapat banyak sekali ilmu ya Pak Haji. Artinya memang ternyata ketika kita sholat. Dan kita membacakan Al-Fatihah. Kita artikan. Karena itu semua esensinya di situ. Ketika saya sholat dan saya mengatakan Allahu Akbar. Berarti Allah lah yang maha besar. Saya Angelina sondak bukan siapa-siapa. Nah, sampai di titik ini yang paling susah adalah mempertahankan Pak Haji. Terus terang kalau di dalam lapas itu kita bisa hafalan satu jus gitu mungkin sebulan juga. Terima kasih banget apalagi setelah mendengar ya. Uh, ungkapan Anda di Bila Metorik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.